Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, topik ini adalah topik yang terakhir bagi subjek ini, iaitu radiografi image quality. Okey. Apa itu image yang bermutu? Okey. Tujuan utama pengimejan perubatan ialah untuk menghasilkan satu image radiografi yang bermutu optimum tetapi menggunakan dos dedahan yang serendah yang boleh dicapai dengan kos yang rendah. Okey. Optimal bermakna mengandungi semua maklumat yang kita nak, maklumat patologi dan sebagainya yang perlu untuk kita diagnoskan atau mendiagnosiskan dengan tepat sesuatu keadaan penyakit dan juga proses penyakit tersebut. Okey. Kualiti sesuatu imej perubatan atau imej radiografi ini adalah ditentukan oleh pertama, apakah kaedah pengimejan yang kita gunakan. Kedua, ciri-ciri peralatan, modaliti apa. Ya. Ketiga, faktor dedahan yang digunakan iaitu exposure factor yang ditentukan oleh operator sendiri iaitu kita sebagai juru X-ray. Okey. Image quality adalah satu gabungan 6 faktor berikut, iaitu pertama adalah unsharpness ataupun ketidaktajaman, yang kedua contrast, yang ketiga noise ataupun hingar, yang keempat bijian, yang seterusnya adalah artifak dan juga distortion atau herotan. Okey. Okey, bila kita lihat pada gambar ni nampak okey, ini adalah pesakit kita. So inilah imaging system, apakah image yang kita gunakan, apakah modaliti, adakah CR, DR ataupun conventional ataupun lain-lain modaliti, contohnya seperti CT scan, MRI, ultrasound dan sebagainya. Dan ini adalah parameters yang dipilih oleh operator, iaitu oleh juru X-ray lah, ya. Contohnya exposure factor, filem yang digunakan, receptor image dan sebagainya. Okey. Apabila kita mendedahkan radiation kepada pesakit, which is kita nak melakukan pemeriksaan pengimejan, maka kita adalah bertanggungjawab untuk memilih parameter-parameter ini dan ia ditransferkan menjadi satu image yang boleh dibaca oleh observer atau yang boleh diinterpret oleh orang yang melihat image tersebut. Contohnya doktor, juru X-ray sendiri boleh juga interpret image, ya. Yeah? So, image ini akan dipersembahkan dengan bagaimana? Dengan berkualiti ataupun tidak berkualiti. Contohnya kita akan nilaikan kualiti atau tidak kualiti dengan adakah image ini ada artifak? Artifak tu contohnya nanti saya akan ceritakan. Adakah image ini blur? Adakah image ni kontrasnya bagus? Ataupun dia ada noise? Ataupun dia ada distortion? Okay. Kita akan nilaikan kualiti image berkaitan dengan ciri-ciri komponen berikutlah. Artifak, blurring, kontras, noise dan distortion. Okay. Okay. Pertama kita pergi kepada unsharpness ataupun ketidaktajaman image. Image yang tajam atau image yang sharp seperti yang awak tahu, okay, sama seperti bagaimana kita melihat kualiti image video atau image yang pada telefon pintar, okay. Image hendaklah detail dan jelas pada setiap sempadan image lah. Ketidaktajaman ialah proses penghasilan kekaburan image. Okay, sekiranya ia kabur bermakna ia tidak sharp lah. Okay. Okay, kita lihat di sini which one more sharp. Okay. Yang mana lebih tajam? Okay, yang mana lebih kabur? Okay. Yang tajam adalah yang sebelah B ini. Dia lebih tajam. Okay, sempadannya lebih detail. So kita boleh tengok sempadan yang dot-dot ni, bulat-bulat tepi-tepi ni. Okay, adalah lebih sharp. Okay, compare dengan ini adalah lebih kabur dan kurang tajam atau kurang sharp. Okay.
Okey, kita pergi kepada apakah faktor yang menyebabkan ketidaktajaman imej berlaku. So, ada tiga faktor. Pertama adalah faktor geometrik, μg, faktor fotografik ataupun intrinsik dan juga faktor pergerakan iaitu faktor kinetik. Yeah. μm iaitu motion lah, μp adalah fotografik. Okey. Okey, ketidaktajaman geometri ataupun dikenali sebagai penambra, ia adalah disebabkan oleh saiz sumber X-ray atau saiz titik fokus yang terbatas. Okey, saiz titik fokus ya. Titik fokusnya biasanya ada dalam dua saiz, small and large, which is kita boleh pilih ya. So, hanya dua pilihan sahaja. Okey, kedua, tetapi ia boleh diatasi dengan mengurangkan sebaik mungkin OFD. OFD ialah Object Film Distance. ODD pula adalah Object Detector Distance. Ini adalah untuk film screen ataupun tube pengamat image. Ada modalities, contohnya modaliti spiroskopi, kita guna tube pengamat image, so kita gunakan sebagai object detector distance. Okay, object film distance ialah object di sini, subject patient lah, object, jarak object dengan film, okay, ataupun jarak object dengan detector untuk pengamat tube lah, tube untuk tube pengamat image. Okay, dan kita perlu meningkatkan FOD. FOD ialah focal object distance. FODD is distance, F focal O object. Okey, FOD ialah focal object distance. OFD ialah object film distance. ODD ialah object detector distance. Okey. Dan menggunakan titik fokus yang kecil. Okey, sebab saya dah terangkan tadi ada dua titik fokus, selalunya diberi pilihan satu small focus spot atau large focus spot. So biasanya untuk mengurangkan ketidaktajaman image atau untuk mengurangkan penambra, kita menggunakan titik fokus yang kecil. Penambra ni adalah bayangan di tepi, di sempadan image lah. Di sempadan image apabila kita lihat di radiograf. Okay. So dia akan nampak seperti blur, blurring. Blurring akan meningkat, which is ketidaktajaman juga meningkat. Okay. Okay. Ada tiga faktor yang mengawal ketajaman image. Pertama ialah saiz titik fokus, which is yang saya sebut tadi, kita menggunakan titik fokus yang lebih kecil. Kedua adalah jarak fokal atau titik fokus dengan objek. Jarak titik fokus iaitu jarak daripada sumber X-ray, tube X-ray tadi ke objek. Perlu ditingkatkan ya. Manakala jarak objek dengan detektor adalah OFD, adalah ODD sorry, dan OFD adalah jarak objek dengan filem. Okey, kita lihat di sini. Sini adalah μg ataupun ketidaktajaman geometri atau dikenali sebagai penambra. Okey, which is kita tengok dekat sini F ialah focus spot ataupun size focus spot, size titik fokus. Darab dengan B, B ialah OFD iaitu object film distance. Ialah jarak daripada objek ke filem. Okay, B, jarak daripada objek ke filem atau jarak daripada objek ke detektor. Okey, detektor tu contohnya DR, kita guna detektor. Okey, begitu juga dengan CR. Okey. Dan juga lain-lain modalities yang menggunakan pengamat image. Okey, seterusnya dibahagikan dengan A iaitu focal object distance. A iaitu focal kat sini sumber X-ray, daripada sumber X-ray ke objek, jarak daripada sumber X-ray ke objek. Okey. Ini cara pengiraan penambra sesatu image.
ataupun ketidaktajaman. Okey, apabila kita lihat dari segi saiz titik fokus atau focus spot size. Okay, kita tengok untuk gambar yang pertama ini, kita guna large focus spot. So, bila large focus spot, okay, kita akan dapati terdapat penumbra. Okay. So, ini adalah small focus spot. So, kurang penumbra, tiada penumbra di sini. Which is, boleh dikatakan image ini adalah lebih tajam. Okay. Okay, saiz titik fokus semakin kecil, saiz titik fokus atau titik fokal semakin kurang ketidaktajaman geometri ataupun semakin kurang nilai penambra. Okay, penambra ni adalah dia punya blurring ataupun dia punya bayangan di tepi objek atau di tepi image tersebut. Okay, kita tak nak penambra tu, kita nak kurangkan penambra. Okay, untuk jarak objek dengan filem. So, kalau boleh, untuk mengurangkan penambra, kita perlu posisikan pesakit sedekat mungkin dengan kaset atau imej pengamat ataupun detektor. Okay, kita kena rapatkan posisi pesakit hampir sangat dengan kita punya imej reseptor. Okay, imej reseptor itu adalah filem ataupun imej pengamat ataupun detektor lah. Okay. So, seterusnya, jarak fokus dengan objek, iaitu jarak sumber X-ray ataupun focus spot tadi dengan objek, iaitu dengan patient. Kita perlu menambahkan jarak FOD, iaitu jarak sumber atau jarak focus spot itu, dari focus spot kepada patient untuk mengurangkan penambra. Okey, tadi kita lihat perbezaan penambra ataupun kesan penambra apabila kita menggunakan saiz titik fokus yang kecil dan saiz titik fokus yang besar. Okey, sekarang kita lihat perbezaan filem objek focal object distance dan objek filem distance. Okey. So kita tengok dekat gambar A ni. Okey. Dia punya FOD dan OFD dia. So, kita tengok gambar B. Okay, di sini kita kurangkan FOD dan kita tingkatkan OFD. So, apabila kita buat garisan begini, maka kita dapat bayangan μg dia atau bayangan penambra dia sangat-sangat besar. Okay, begitu juga dengan tetapi dengan yang bahagian A ni, kita nampak dia punya penambra atau μg ini adalah lebih kecil. Okay, that's why kita kena kurangkan jarak OFD sepatutnya adalah seboleh-bolehnya adalah objek ni perlu sangat rapat dengan filem atau detektor. Okay, manakala kita perlu tingkatkan jarak focus object distance, okay, FOD, untuk kita kurangkan penambra. Sekiranya kita buat macam ni, kita rapatkan, kita dekatkan ataupun kita kurangkan FOD, tetapi kita tingkatkan OFD, maka kita akan dapat penambra yang lebih besar. Maka image kita akan tidak berkualiti lah, kurang berkualiti, which is tingginya ketidaktajaman di situ. Okay. Ketidaktajaman fotografi ataupun myopi ialah disebabkan oleh sistem film screen atau sistem image receptor itu sendiri. Okay. Ia boleh meningkat, ketidaktajaman boleh meningkat disebabkan oleh scattered. Okay. Serakan cahaya pada skrin pengamat. Kedua, film screen yang tidak berpadanan. Contohnya, kalau kita nak film screen yang laju, so kita guna film laju, screen laju. So, mungkin film screen yang tidak berpadanan boleh meningkatkan serakan cahaya pada skrin pengamat dan boleh meningkatkan ketidaktajaman image. So, dia akan meningkatkan blurring. Okay.
So, bagaimana kita nak kurangkan ketidaktajaman fotografi ini adalah pertama, kita guna low speed film, high resolution screen, film screen yang berpadan. Okey, manakala ketidaktajaman pergerakan atau PMUM, motion lah, disebabkan oleh pergerakan semasa dedahan. Ketidaktajaman image disebabkan oleh pertama, kelajuan pergerakan, arah pergerakan, okay, pergerakan passion lah, passion bergerak. Seterusnya, jangka masa dedahan. Jangka masa dedahan yang panjang menyebabkan passion boleh bergerak. Okay, kalau kalau pindik, lebih baik. So, kita boleh mengurangkan pergerakan pesakit. Okay. Contohnya untuk isteri dada. So, kita kalau boleh, kita tak nak pergerakan chest tu. So, kita ambil dengan masa dedahan yang singkat. Okey. Pergerakan pesakit, pergerakan filem dan juga pergerakan tube X-ray. Untuk MUM ini adalah dari aspek pergerakan, ya. Okey, pergerakan pesakit adalah disebabkan oleh faktor fizikal dan umur pesakit. Contohnya pesakit yang tua, yang terketar-ketar ataupun pesakit kecil, baby yang kita perlu pegang dia untuk dia tidak bergerak, ataupun pesakit skizo, ada masalah mental dan sebagainya. So, mungkin pesakit ataupun posisi pesakit tidak selesa, so dia akan bergerak. So, untuk memberi keselesaan pada diri dia. Okey, penyelesaiannya pertama adalah kita perlu guna alat cegah gerak. So, nanti you all boleh tahu apakah alat cegah gerak yang digunakan di jabatan. So, boleh tengok alat cegah gerak ini adalah untuk meminimumkan pergerakan pesakit. Kedua adalah kurangkan masa dedahan seperti yang saya cakap tadi. Apabila masa dedahan singkat, maka kita boleh mengurangkan kadar pergerakan pesakit. Seterusnya, mungkin kita boleh memberi sedatif ataupun ubat yang ubat penenang kepada pesakit, okay, supaya pesakit kurang pergerakan. Dan kita perlu memberi arahan dengan betul lah kepada pesakit, contohnya bila untuk menarik nafas, atau kita bagi tahu pesakit minta pesakit tidak bergerak dan sebagainya. Dan sebagainya lah, arahan daripada jururawat sangat penting untuk mengurangkan kadar pergerakan pesakit. Okey. Okey, seterusnya, pergerakan filem mungkin terjadi disebabkan oleh pergerakan baki tray atau pemegang kaset. Okey. Mungkin disebabkan pergerakan grid, so kita guna motion grid. So, mungkin juga disebabkan oleh pergerakan grid. Tetapi ia jarang terjadilah. Okey, penyelesaiannya, pastikan kedudukan kaset adalah stabil. Pesakit tidak bergerak semasa dedahan. Ini untuk contoh kes penggunaan mobile X-ray. So, kita ada X-ray di bilik X-ray dan kita ada mobile X-ray, which is mesin X-ray ni kita tolak masuk ke ward untuk kita buat X-ray di ward. Okey. So, nanti anda semua akan ada pengalaman untuk menggunakan mobile X-ray waktu di klinikal nanti, insyaAllah, ya. Okey, terdapat juga pergerakan tube X-ray. Ini adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengaktifkan kekunci tube. Tetapi ia jarang terjadi. Oleh itu, kita perlu selenggarakan mesin X-ray kita mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, ini cara kita mengira jumlah ketidaktajaman image, ya. Mu T, okey, puncakan mu G kuasa 2, mu P kuasa 2, mu M kuasa 2. Okey, jumlah tersebut kita puncakan. Ini adalah jumlah ketidaktajaman sesuatu image radiografi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kontras. Kontras bermaksud ia boleh dilihat dan boleh dibezakan, iaitu kita boleh membezakan imej yang bersebelahan. Dalam imej radiografi, kontras terbentuk dari berbagai siri kecerahan dan kegelapan warna dan juga pencahayaan. Terdapat 5 kontras dalam imej perubatan
radiografi. Pertama adalah kontras objek. Kedua adalah kontras subjek atau kontras alur X-ray. Ketiga adalah kontras radiografik. Keempat, kontras filem dan seterusnya adalah kontras subjektif dan objektif. Kita pergi kepada objek kontras ataupun kontras objek. Kontras objek adalah dipengaruhi oleh density, thickness dan juga nombor atom sesuatu objek tersebut. Okey. Okey, ini contoh kontras apabila kita sudah imejkan patient ataupun objek. So dalam image akan dilihat sebagai kekelabuan atau shades of grey. So kita boleh tengok di situ kontras di mana kita boleh lihat dua objek yang berbeza. Okey, contohnya di sini satu organ di sini berwarna kurang legap berbanding dengan kawasan di sekeliling ni. Ini kita panggil sebagai kontras ataupun objek kontras, ya. Yeah. Ia bergantung kepada ciri-ciri tisu. Iaitu pertama tadi saya sebutkan nombor atom, ketebalan dan sebagainya. Okey, kontras objek adalah perbezaan di antara struktur seperti tisu lembut dan juga tulang. Okey, contohnya dalam chest X-ray, tisu lembut di situ apa dia? Contohnya adalah lung. Lung adalah salah satu tisu lembut. Kita punya fat, kan? Manakala tulang adalah struktur yang berbeza. Maknanya dia lebih keras berbanding dengan tisu lembut tadi. Okey, perbezaan ini dikategorikan dalam ciri-ciri berikut yang seperti saya nyatakan tadi. Pertama adalah density organ, ketebalan dan juga nombor atom. Okey, setiap ciri mempengaruhi penyerapan foton X-ray. Okey, contohnya antara tulang dengan paru-paru, yang manakah X-ray lebih, tenaga X-ray lebih tinggi diserap berbanding dengan tulang. So kita tidak boleh ubah ciri-ciri ini kecuali dengan menggunakan ejen kontras. Okey, kita lihat contoh chest X-ray. Contoh kontras objek pada chest X-ray, sekiranya organ kurang menyerap dedahan dari tisu sekeliling, ia terlihat gelap atau legap. Okey. Bermakna apabila tisu ini gelap atau legap apabila kita lihat pada imej radiografi, bermakna tisu tersebut adalah kurang menyerap sinar X, kurang menyerap energi sinar X atau kurang menyerap energi foton. Okey, foton energi. So ini adalah imej negatif. Imej yang anda semua lihat kita panggil sebagai imej negatif. Okay. Sekiranya organ menyerap lebih dedahan dari tisu sekeliling, imej tersebut dilihat lebih cerah dari sekeliling. Contohnya radiografi dada di mana bahagian mediastinum menyerap dedahan yang lebih. Mediastinum tu kita punya tulang, menyerap lebih foton energi, tenaga foton ataupun sinar X berbanding dengan bahagian paru-paru. Okay, that's why kita lihat paru-paru adalah nampak lebih legap berbanding dengan tulang. Okay? Ini disebabkan ciri-ciri tisu itu, which is berbeza dari segi density, dari segi ketebalan dan dari segi nombor atom. Okay? So kita boleh lihat di sini ciri-ciri fizikal kontras bahan, iaitu kita tengok atomic number, air, otot, fat dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok dekat sini di mana apabila sesuatu tisu ataupun sesuatu bahan itu mempunyai nombor atom yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap lebih radiation atau menyerap lebih sinar X. Okey. Okey, contoh dekat sini, kalsium,
mempunyai nombor atomik yang tinggi, which is kalsium berada di tulang. Okey, maka apabila sesuatu apabila tulang diimejkan, maka ia akan menyerap banyak energi sinar X dan menyebabkan tulang pada imej radiografi berwarna cerah. Okey. Okey, kita tengok density. Ini adalah perbezaan density untuk material ataupun bahan-bahan tulang, tisu, masa dan sebagainya. Okey. Begitu juga dengan density, di mana apabila density semakin tinggi, maka tinggilah kadar serapan sinar X pada bahan tersebut. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada subjek kontras. Okey, subjek kontras ini apabila kita telah shoot ataupun kita telah buat pengimejan pada pesakit, which is objek kontras, objeklah pesakit. So, maka terjadilah subjek kontras. Okey, subjek kontras ini adalah dicirikan pertama adalah ciri-ciri objek itu tersebut. Ciri-ciri objek tersebutlah. Okey, kedua adalah tenaga foton lebih kepada faktor dedahan lah, dan juga filter grade dan sebagainya. So, untuk subjek kontras, ada ciri dia adalah pertama adalah ciri-ciri objek juga dan ditambah dengan photon energy ataupun tenaga foton, dia punya KVP dan juga dia punya filter. Okay, untuk kontras subjek ataupun kontras alur X-ray, pertama adalah perbezaan penyerapan dan penubusan X-ray di antara organ dan tisu sekeliling. Ini adalah objek kontras tadi. Okay, ini adalah ciri-ciri objek kontras. Okay, untuk kontras subjek adalah sama dengan ciri-ciri objek kontras, tetapi ia ditambah pula dengan spektrum tenaga sinar X. Okay, spektrum tenaga sinar X itu adalah faktor dedahan lah, KVP, penambahan penuras. So, untuk objek kontras tadi, ia tidak boleh diubah sebab ia adalah organ badan manusia, which is kita tak boleh ubah dia punya density, dia punya atomic number dan sebagainya. Kecuali saya sebut tadi, sekiranya kita hendak ubah, kita perlu guna kontras. So, kontras nanti you are agent kontras nanti you all akan belajar lah. Okay. So, untuk kontras subjek, apa yang mempengaruhinya adalah kontras objek, which is ciri-ciri yang sama saya sebutkan tadi, dan juga spektrum tenaga X-ray. Tetapi spektrum tenaga X-ray ini kita boleh adjust untuk kita sepadankan dengan kontras objek untuk kita dapat kontras yang baik. Okay. So, contohnya kalau kita nampak patient itu tebal ataupun berisi, so dia punya KVP berbeza berbanding dengan pesakit yang lebih kurus. Okay, itu contohnya, which is kita boleh ubah, tetapi kontras objek kita tidak boleh ubah. Okay, seterusnya kita pergi kepada kontras image ataupun display image kontras. Okay, film kontras atau kontras image atau kontras filem ini merujuk kepada perbezaan density atas filem. Okey, ini lebih kepada filem. Okey, apakah yang mempengaruhinya? Pertama adalah jenis filem yang digunakan. Adakah filem itu sensitif ataupun kurang sensitif? Sensitif yang disebutkan ialah filem itu dia cepat legap apabila kita dedahkan pada sedikit sahaja cahaya. So, itu adalah filem sensitif ataupun filem laju. Filem laju adalah filem yang sangat sensitif, which is kita dedahkan pada sedikit cahaya atau telah terdedah pada sinar X sedikit pun, dia akan gelap. Okay, density dia akan cepat gelap legap. Okay, bagaimana ia didedahkan? Okay, cara bagaimana ia didedahkan? Okay, ini adalah lebih kepada
KVP ataupun faktor dedahan. Okey, berapa KVP yang kita bagi? Okey, kalau kita bagi tinggi dia akan tembus. Kita, kalau kita bagi dia rendah dia akan kurang ataupun tidak mencapai apa dia kita panggil sebagai kurang dedahan. Kalau kita bagi tinggi kita akan jadi lebih dedahan. Okay, ini ada dikenali sebagai underexposed dan overexposed lah contohnya. Okey. Seterusnya bagaimanakah image ini diproses? Bahan kimia yang digunakan ini lebih kepada image yang diproses secara konvensional menggunakan prosesor automatik. Okey. Okey, seterusnya kontras radiografik, iaitu kontras radiografik adalah perbezaan density dalam radiograf. Okey, kalau kita guna konvensional, so image reseptor kita adalah filem dan kaset. Okey. So tapi kalau kita guna CR, kita guna kaset yang ada plate pengimejan, which is kita tak boleh nilai dari segi kaset lah, kita nilai dari segi dia punya kesensitifan atau QDE. Okey. Perbezaan density yang boleh membezakan bentuk-bentuk image dengan jelas adalah baik. So kontras radiografik ini mempunyai dua penyumbang, iaitu kontras subjek dan juga kontras filem. Okey, untuk filem yang baik dan penggunaan ejen kontras. Contohnya kalau kita guna ejen kontras. Okey, untuk kontras filem ini lebih kepada penggunaan modaliti konvensional yang kita masih menggunakan filem. Okey, apabila kita menggunakan CR dan DR, kontras filem ini adalah lebih kepada penggunaan KVP ataupun filter dan sebagainya. Okey, so sebab kita tak ada filem dah, kita ada plate pengimejan. So kita kena kira dia punya QDE lah, dia punya sensitif reseptor tersebut, kesensitifan reseptor tersebut pada sinar X ataupun pada cahaya yang telah dibentuk selepas sinar X tiba pada plate pengimejan. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada kontras objektif. Okey, tadi kontras objek dan kontras subjek, ini kontras objektif, which is yang kita boleh ukur. Kontras image diukur secara terus dari radiograf atau screen TV. Okey. So kontras subjektif pula adalah penilaian seseorang individu untuk membezakan kontras objek. Okey, contohnya ada orang A atau ada pegawai A kata, okey, gambar ni, okey, image ni dia nampak lebih cantik ataupun lebih tajam daripada image sebelum ni. Okey, manakala orang B pula melihat berbeza. So ini dikenali sebagai kontras subjektif. Sesetengah orang yang biasa melihat radiograf ini dia lebih detail. So dia kadang-kadang dia boleh nampak. Okey, contohnya you all baru lagi nanti tak sama dengan orang yang berpengalaman melihat sesuatu radiograf. So itu adalah kontras subjektif. Okey, apa yang anda nampak tak sama macam apa yang mereka nampak dan mereka nilai. Sebab satu adalah disebabkan pengalaman dan juga mereka punya ilmu sendirilah. Ya, masing-masing ada pengalaman, masing-masing ada knowledge. So daripada situ menyebabkan perbezaan penilaian seseorang individu. Ini dipanggil sebagai kontras subjektif. Okay, semakin lama individu tersebut menimba pengalaman, semakin berbezalah cara dia melihat filem atau radiograf. Sama macam anda, tak sama macam anda mula-mula tengok radiograf chest X-ray dengan anda 10 tahun nanti melihat chest X-ray. Berbeza. So ini kita panggil sebagai kontras subjektif. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada kontras rendah.
Kontras rendah bermaksud perbezaan densiti paling legap dengan densiti paling cerah adalah sangat kecil. Okey, contohnya gambar ni, ini adalah gambar mamografi atau mamogram. Okey, ni gambar mamografi kelenjar mamari lah ataupun payudara. So contohnya dalam perimejan mamografi, okey, penyebabnya adalah pemilihan KV yang kurang sesuai dan kabut pada filem. So untuk mamografi ni disebabkan kelenjar mamari adalah tisu lembut, jadi dia punya density cerah dan density legap ini adalah dia punya perbezaan adalah sangat kecil. Okey. Oleh itu, untuk pengimejan mamografi, kita perlu memilih KV yang sesuai supaya kita nampak tisu lembut tu lebih sharp dan mudah untuk kita lihat lesi atau patologi yang ada pada organ tersebut. Okay? Manakala kontras tinggi adalah kontras yang berlebihan, iaitu terlalu legap dan terlalu cerah dan tiada kekelabuan di antaranya, dan ia boleh menyebabkan kekeliruan. Okey, contohnya kita tengok gambar ni. Gambar ni tanpa kontras media ataupun tanpa ejen kontras. So kita nak tengok dalam tu, kita nak tengok usus besar, usus kecil dan sebagainya, kita tak boleh nampak. So dia punya kontras adalah rendah. Kita tak nak, kita nak bagi enhancekan bahagian tersebut untuk kita lihat ketidakabnormalan patologi. So apa yang kita buat adalah kita gunakan ejen kontras, di mana pesakit perlu minum ejen kontras. Okay, untuk barium. Untuk barium pula, kita perlu barium enema. Barium enema, kita perlu suntik ejen kontras melalui anus pesakit. Okay. Okay, ada kaedah contohnya barium meal, kita bagi kontras ejen melalui minta pesakit minum kontras ejen. Ada prosedur kita akan suntik kontras ejen melalui anus. Okey, kontras ejen ini adalah bertujuan untuk tingkatkan kontras, untuk bagi kontras itu adalah lebih tinggi. Contohnya untuk gambar yang ni with kontras media. So pada awalnya kita tak boleh nak nampak pun bahagian usus tu, tetapi apabila kita suntik kontras media ataupun kita bagi pesakit meminum kontras media, ada setengah prosedur tersebut, maka kita boleh enhancekan kontras pada organ tersebut. Okey, gunakan ejen kontras untuk tingkatkan kontras dan tingkatkan KV. Sebab-sebab lain adalah penggunaan film screen yang tidak sesuai. Ini adalah kontras tinggi lah. So untuk kontras tinggi, which is kontras yang berlebihan, iaitu terlalu legap dan terlalu cerah dan tiada kekelabuan. Okey, contohnya pengimejan GIT, sistem tanpa kontras, so kita lihat legap. So penyesuaiannya, kita guna ejen kontras untuk tingkatkan kontras dan tingkatkan KV. Tetapi ada juga kontras yang terlalu tinggi, ini kita tak nak. Yang ni kita nak lah sebab kita nak tengok abnormality kan. Tapi ada setengah kontras tinggi ni kita tak nak sebab dia tidak mendatangkan apa-apa informasi yang baik. Ini disebabkan oleh penggunaan film screen yang tidak sesuai. Okay. So kontras tinggi ada dua lah. Satu, kita tinggikan kontras dengan kita gunakan ejen kontras untuk kita melihat patologi dan keabnormalitian. Kedua adalah kontras tinggi yang kita tak mahukan, iaitu contohnya kita menggunakan film screen yang tidak sesuai. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke kabut ataupun fog. Ya. Yeah. Faktor utama kontras berkurang. Okey, fog atau kabut adalah faktor utama kontras berkurang. Okey, apa penyebab kabut? Pertama adalah disebabkan sinar X. Kedua adalah disebabkan safe lighting ataupun lampu selamat. Dan ketiga adalah white lighting ataupun lampu putih. Okey, ini saya dah ceritakan pada kuliah-kuliah yang lepas berkenaan lampu selamat dan lampu putih di bilik gelap. Ya.
Okey, kabut yang disebabkan oleh pancaran sinar X ialah disebabkan pancaran sinar serak atau sinar serakan, di mana kita tidak menggunakan grid. Okey, contohnya pesakit yang obes tetapi kita tidak guna grid. Okey. Kedua, sinar latar belakang hasil dari penstoran filem yang tidak sempurna. So di mana kita perlu simpan filem dengan keadaan yang sempurna, dengan suhu yang baik dan cara penyusunan filem dan sebagainya. Okey, dan juga kaedah kita isi filem ke dalam kaset ini lebih kepada dark room lah, safe lighting dan sebagainya. Okey. Boleh menyebabkan kabut, di mana apabila kita terlalu lama dedahkan filem pada safe light, ia boleh menyebabkan kabut. Okey, semasa kita mengisi filem ke dalam kaset dan semasa kita mengeluarkan filem di dalam kaset di dalam bilik gelap yang menggunakan safe light. Okey. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, safe lighting, kabut meningkat disebabkan proses memasukkan filem dalam bilik gelap yang kurang efisien. Okey. Seterusnya punca kabut adalah berpunca daripada cahaya putih. Kabut meningkat disebabkan oleh dedahan filem kepada cahaya putih dari daylight processor. So dari mesin processor lah, atau dari lain-lain sumber. Kemasukan cahaya dalam kaset disebabkan kebocoran kaset atau kaset tidak tertutup dengan betul. Seterusnya, menyebabkan kontras berkurang dan tiada kontras wujud, sebabnya bila dah kena cahaya dia terus gelap. Okey. Dan bila filem tu dah terkena cahaya putih, kemudian kita gunakan pula untuk imej pesakit, memang hasilnya memang tak nampak apa. So sebab dia dah terdedah dengan cahaya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bijian atau graininess, di mana tumpukan bijian atau bintilan terlihat pada radiograf dan menyebabkan kecerahan yang tidak sekata pada radiograf. Dan ini boleh mengurangkan kualiti image apabila melihat objek yang kecil dan kurang kontras. Apabila bijian ini tinggi atau ada, maka kita tak dapat melihat objek yang kecil. Okay, jika patologi itu memerlukan visual ataupun patologi itu adalah tumor kecil dan sebagainya disebabkan oleh kehadiran bijian, maka kita tak dapat nak detect. Okey, ia juga dikenali sebagai noise ataupun visual noise, ya. Hingar, dalam bahasa Melayu dia hingar. Image hingar boleh dilihat dalam berstruktur dan berkuantum. Okey, untuk bijian berstruktur, pada asalnya radiograf terbentuk dari zarah perak ataupun silver metallic. Okey, bijian ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan sangat halus dan sangat kecil. Okey, untuk bijian ni biasanya didapati pada filem untuk X-ray conventional lah. X-ray conventional which is kita guna filem dan kaset. Okay. So ini lebih kepada image quality pada filem hard copy lah, bukan radiograf yang kita lihat pada monitor pada CR dan DR lah. Biasanya CR dan DR kita akan lihat radiograf pada monitor, tapi untuk bijian ini lebih kepada filem hard copy yang mana yang conventional lah, yang kita guna filem dan kaset tu. Okay, untuk CR guna kaset tetapi tidak menggunakan filem. Ia menggunakan plat pengimejan yang diletakkan di dalam kaset khas lah. Kaset dia pun tak sama macam kaset conventional yang kita letakkan filem, berbeza. Okay. Okay, manakala bijian berkuantum adalah boleh terjadi dengan penggunaan filem berkelajuan tinggi, skrin pengamat dan dedahan dengan MAS yang rendah. Okey, ini pun lebih kepada sistem filem skrin which is ia adalah filem radiograf secara konvensional. Okey. Okey, ini contohnya, ini adalah image noise
Okay, ini low noise, ini high noise. So ada perbezaan di situ. So kita nampak noise dia atau bijian dia yang boleh menyebabkan kontras filem berkurang. Okay. Okay, ini contoh kedua. Okay, the image on the right has more noise than the image on the left. Okay, so kita nampak kat situ B lebih tinggi dia punya noise ataupun hingar. Okay, kita nampak perbezaan dekat situ. Okay, seterusnya kita pergi kepada artifact. Image yang terbentuk yang tidak sepatutnya dan tidak menunjukkan ia adalah struktur badan. Namun begitu, artifact boleh diterjemahkan sebagai ciri anatomikal dan ia boleh mengelirukan. Contohnya mengelirukan diagnosis ataupun pathological yang ditunjukkan dalam radiograf. Okay, untuk screen mark, artifact terlihat putih pada radiograf disebabkan oleh habuk, bulu, rambut dan mendasing pada kaset atau terdapat cala pada lapisan skrin pengamat. Okay, kaset ini juga terpakai pada kaset CR ya. Mungkin ada terdapat habuk dan sebagainya pada kaset CR. Okay. Penyelesaiannya perlu dicuci dan pastikan kaset saya terbersih sebelum masukkan filem. Okay, untuk kaset film screen atau film screen conventional, kita boleh cuci. So untuk kaset CR, dia ada caranya untuk kita buat monitoring ya. Dia tak sama macam kaset conventional yang you all tengok dekat masa dekat lab hari tu. Macam Amali tu adalah, itu adalah kaset conventional yang kita letakkan filem. Kaset CR dia berbeza, dia tak sama. Okay, nanti you all dekat klinikal you all boleh tengok perbezaan dia lah berbanding dengan kaset yang you all pegang masa sesi amali ya. Okey, kita tengok screen mark di sini adalah, ini adalah ujian imej dedahan rendah menggunakan kaset CR. So kita nampak screen mark dekat situ. Okey. Ia didapati sumber cala itu didapati daripada plate imaging plate lah. Photo stimulable first pore yang telah di-scan oleh pembaca atau di-scan oleh reader CR. So ini adalah terdapat cala itu adalah berasal daripada plate imaging. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pressure mark. Ia disebabkan oleh kecuaian pengendali, kaedah penyeturan yang tidak baik dan juga mungkin daripada kilang lah. Okey, ini contoh pressure mark pada filem artifak. Artifak ini berbentuk bulan sabit disebabkan oleh filem terbengkok atau terlipat atau terkena kuku pengendali. Namun artifak ini jarang berlaku dengan penggunaan sistem daylight automatic ataupun dengan CR dan DR pun jarang berlaku sebab tidak semua radiograf kita print out kan ataupun kita jadikan ia sebagai hard copy. Ini lebih pada radiograf hard copy yang menggunakan filem kaset filem screen ya, yeah? Sistem kaset filem screen. Okey, ini pula pressure mark disebabkan oleh penyetoran yang tidak sempurna ya. Yeah? So artifact ini berwarna putih. Okey, tengok ini artifact. Artifact pressure mark disebabkan oleh penyetoran filem yang tidak betul. Okey, kalau kita dapati kesemua filem tu mempunyai pressure mark yang lebih kurang sama je, ini biasanya daripada pengilang lah. Disebabkan, mungkin disebabkan oleh emulsi filem semasa proses pengilangan dan memberi kesan pada semua filem dari kilang yang sama. Okey. Okey, ini contoh static mark. Okey. Di mana cas-cas elektrik statik yang boleh terkumpul disebabkan oleh geseran, ini biasanya terjadi semasa pengendalian filem lah. Pengendalian filem konvensional, radiograf konvensional, di mana cas elektrik ini mencetuskan perubahan kimia pada emulsi yang mimic dengan dedahan. Okay. So dia boleh ternampak legap di situ. Okay. So ini contoh dia static mark, ini pun contoh static mark ni yang hitam yang bintik-bintik ni, ini pun static mark. Okey.
artifact seterusnya finger mark. Kita tengok finger mark ni. Ha, ada pula cap jari kat sini. Biasanya mengendalikan filem yang belum diproses dengan menyentuh permukaannya dengan jari. Tetapi sistem delak adalah cara yang terbaik untuk mengelakkan artifact jenis ini. So ini lebih kepada radiograf konvensional lah yang menggunakan filem. So cara pengendalian filem, cara kita menyentuh filem juga ada kaedah yang tertentu lah. Yeah. Okay, kita tengok artifact seterusnya. Okay, yang ni disebabkan oleh penuras di kolimeter pada tiub X-ray. Ini menyebabkan alur X-ray tersasar dan ia menyebabkan ketidakseragaman alur X-ray. Okay, tengok. So yang ni pula ada benda asing pada light guide di CR reader. Okay, dia ada benda asing pula. So dia nampak macam satu jalur cahaya pada chest X-ray ni. Okay, artifact seterusnya adalah chemical staining. Kalau kita tengok kat sini, dia berwarna kekuning-kuningan. Fixing, washing yang tidak mencukupi, penetap ataupun pencucian yang tidak mencukupi semasa pemprosesan filem. Ini menyebabkan warna radiograf itu kekuningan dan kecoklatan pada filem. Ia disebabkan oleh kehadiran emulsi dan sulfur yang tidak stabil. Okey. Apabila kita cuci filem, dia tak nampak pada awalnya. Mungkin dia akan nampak dalam masa seminggu atau sebulan atau setahun selepas penyetoran. Okay. So dia punya kesan tu tak nampak terus lah. Lepas kita cuci filem, dia nampak dalam paling awal dalam seminggu selepas cuci filem. Okay. Okay, seterusnya kita panggil sebagai P mark. Okay, ataupun surface damage disebabkan oleh kerosakan pada lapisan emulsi filem semasa filem diproses. Ini lebih kepada filem radiograf konvensional lah yang kita kena cuci dia dalam prosesor automatik. Ia mungkin disebabkan oleh roller penggulung dalam prosesor. Okay, dan ia boleh dilihat dengan melihatnya di bawah cahaya terang. Okay, dekat illuminator pun boleh dilihat. Kita boleh rasa ada kasar dekat sini. Dia macam timbul sedikit kalau kita rasa dengan jari. Okay. Okay, seterusnya radio opak artifact. Ia disebabkan oleh barang-barang pesakit yang tidak ditanggalkan. Contohnya ada rantai, jam tangan, gigi palsu dan sebagainya. Okay, yang kat sini macam ada klip kat sini. Ya. Dia lupa tanggal klip rambut mungkin. Ataupun grid yang rosak, terlihat satu garisan yang seakan garisan fracture. Itu pun dikenali sebagai radio opak artifact. Kontras agen yang tertumpah pada baju pesakit ternampak seperti lesi pada radiograf dada. Okay, agen kontras ni pastikan tidak tertumpah pada baju pesakit yang kita nak X-ray sebab dia boleh mengganggu renosis. Okay? Sebab agen kontras ini adalah high contrast which is dia nampak sangat jelas dalam radiograf. Okay, kemudian kita pergi kepada herotan pula. Ha, apakah herotan dalam imej radiografi? Apa yang herot? Okay. Okay, herotan ini tidak akan terjadi sekiranya pelana objek ataupun table tu, bahagian kita letakkan pesakit itu selari dengan pelana imej. Selari dengan detektor atau selari dengan kaset. Okay. Dan arah alur X-ray. So pelana objek itu adalah posisi pesakit di mana pesakit diposisikan, contohnya meja lah. Pelana imej itu adalah imej reseptor which is detector ataupun kaset ataupun plate perimejan, contoh. Okay. Okay, kita tengok herotan pemendekan ataupun foreshortening. Ia terjadi apabila sata objek tidak selari dengan sata imej atau arah alur X-ray dengan sata objek
sengit. Okey, contohnya, okey, ini adalah arah alur X-ray. Okey, ini adalah saftah objek di mana patient ataupun pesakit kita posisikan secara begini, secara serong begini. Okey, mungkin kita letakkan bantal atau sebagainya di bawah pesakit, tetapi kita punya image ataupun kaset kita, kita letak macam ni. Okey, kita letak selari dengan alur X-ray. So, apa akan jadi pada image radiograf kita? Ia akan menyebabkan pemendekan atau foreshortening. Ya? Yeah? Okey, kalau dilihat di sini, kalau kita lihat di sini, saftah objek adalah begini. Okey, panjang dia dari sini ke sini, tetapi image yang dihasilkan panjangnya dari kiri ke kanan ni adalah lebih pendek daripada objek sebenar. Okey, panjang objek sebenar disebabkan oleh ia tidak selari, saftah objek ini tidak selari dengan saftah kita panggil saftah image. Okey. Okey, untuk pemanjangan ataupun elongation, herotan pemanjangan atau herotan elongation terjadi apabila saftah image tidak selari dengan saftah objek atau arah alur X-ray dan saftah image sengit. Okey, contohnya ni arah alur X-ray. Tadi untuk herotan foreshortening, kita punya saftah image kita image kita posisikan sengit. Okey, ini kita posisikan sama dengan alur X-ray, tetapi saftah image kita pula kita letak sengit. So, apa jadi pada image radiografi? Image radiografi akan kelihatan memanjang. Okey. Objek pada image atau radiograf, gambar yang terhasil, radiograf yang terhasil adalah lebih panjang daripada objek atau saiz objek sebenar. Okay, ini kita namakan herotan elongation atau pemanjangan, herotan pemanjangan. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah ini. Okey, untuk gambar pertama, kita tengok saftah objek dan saftah image adalah selari. So, tiada herotan terjadilah. Okey, untuk foreshortening, kita tengok saftah objek sengit. Okey, saftah image selari sama dengan alur X-ray itulah. Okey. Maka panjang image akan memendek. Maknanya objek ni, saiz objek bila di radiograf akan terlihat lebih pendek pada saiz sebenar. Okey, manakala elongation pula, kita tengok saftah image yang diletakkan sengit begini. Okey, maka tetapi saftah objek adalah selari dengan alur X-ray, maka terjadilah image lebih panjang daripada saiz image asal. Okey, ini adalah herotan. Oleh demikian, kita sebagai radiographer perlu pandai untuk modifikasi image sekiranya kita nak image tu ataupun kita nak radiograf dalam berbagai view. So, kita perlu modifikasi supaya tiada kejadian herotan ini. Okey. Okey, bagaimanakah cara kita memodifikasikan image supaya mengelakkan herotan? Okey, cara dia adalah, kaedahnya adalah kita gerakkan kedua-dua saftah, saftah image dan saftah objek pada sudut yang sama. Atau gerakkan kedua-dua saftah dalam sudut yang sama tetapi arah yang berlainan. Arah yang berlawanan, okey. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, gambar rajah pertama ni adalah contoh yang biasa, tiada pemanjangan image terjadi atau tiada herotan terjadi. So, ini cara kita nak overcome masalah tadi, di mana kita letakkan saftah objek dan saftah image pada sudut dan arah yang sama. Okey, ini saftah objek
ni satan image, so kita letakkan pada arah yang sama. So ini boleh mengelakkan herutan. Okey. Atau satan objek dan image pada sudut yang sama tetapi arah yang berbeza. Okey, ini juga boleh menghasilkan image tanpa herutan. So ada dua kaedah untuk kita mengelakkan kejadian herutan pada image radiograf kita. Okey. Okey, herutan ini adalah disebabkan oleh pencapahan alur, di mana sekiranya satan objek dan satan image adalah selari, maka pencapahan alur boleh menyebabkan magnifikasi pada image. Okey, disebabkan oleh pencapahan alur. Tetapi apabila kedua satan tidak selari, ia boleh menyebabkan herutan pemendekan dan herutan pemanjangan. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, bagaimana juri X-ray memodifikasikan pelana-pelana ini ataupun satan-satan ini untuk mengelakkan pemendekan. Okey, okey, contohnya di sini kita perlu posisikan kaki pesakit dengan baiklah. Contohnya ini adalah correct position lah. Kita kena position kaedah yang betul, jadi untuk mengelakkan terjadinya foreshortening. Okey, yang ini tengok, ini adalah kaedah position yang salah. So apabila kita posisikan pesakit begini, maka gambar yang terhasil adalah memendek dan herutan akan terjadilah. So kita sebagai juri X-ray perlu tahu bagaimana kita nak overcome masalah herutan ini, iaitu cara pemposisian pesakit yang baik. Okey, kita boleh mengurangkan herutan. Okey, seterusnya kita pergi kepada image berganda. Okey, image berganda atau double image, image yang terlihat bertindihan di antara satu sama lain dalam radiograf. Mungkin disebabkan oleh kaset didedahkan atau kita dedahkan dua kali tanpa sengaja. Okey. Ataupun untuk CR, mungkin kita tidak delete info sebelum ini. Okey, untuk CR, lepas kita buat dedahan pada pesakit, kaset itu kita perlu delete dia punya info sebab kita akan guna kaset yang sama. Jadi apabila kita membuat pemeriksaan pada pesakit, so kita dah shoot atau kita dah expose radiation pada pesakit, jadi kita kena ambil kaset CR itu, kita scan bar dia, so kita masukkan dalam reader untuk dia baca information dan dia boleh transfer ke dalam CPU atau ke dalam sistem terus untuk nampak, untuk wujudkan radiograf. So lepas tu kaset tu dia akan delete. Okay, dia akan dedahkan pada cahaya untuk dia delete semua maklumat, dan kemudian apabila delete, dan kita akan guna kaset yang sama. Jadi sekiranya ada masalah dengan sistem CR, sistem CR tak delete maklumat sebelum tu, maksudnya dia tak delete maklumat patient yang kita dah dedahkan tu, kemudian kita ambil kaset yang sama dan kita expose untuk patient kedua, maka gambar yang terjadi akan menjadi image berganda. Okey, itu untuk CR. Tapi sekiranya kita guna conventional yang guna masukkan filem ke dalam kaset tu, okey, mungkin juru X-ray terlupa untuk keluarkan filem dalam kaset tersebut dan dia guna kaset dan filem yang sama. So dia expose kali kedua pun sama, perkara yang sama terjadi, boleh menyebabkan double exposure. Ataupun pengendali atau juri X-ray tertekan butang dua kali secara tidak sengaja, maka boleh juga terjadinya double image atau image berganda. Okay, okay, setakat itu sahaja kuliah berkaitan quality image radiography. So dia ada banyak perkara yang perlu anda faham berkenaan dengan quality image. Okay, yang paling penting anda semua kena tahu
apa maksud imej yang berkualiti, bagaimana kita boleh mencapai satu radiograf yang berkualiti, apakah itu kontras objek, kontras subjek, kontras subjektif, kontras objektif. So, apakah bagaimanakah kita hendak menilaikan sesuatu radiograf itu berkualiti atau tidak? Apakah ciri-ciri dia? Apakah yang perlu kita nilai? Contohnya, kita perlu nilai dia punya ketidaktajaman, blurring, noise. Okay, ada herotan atau tidak? Ada herotan atau tidak? Dan ada artifak atau tidak? Okay, dan sebagainya. Okay, sebagai radiographer, bukan sahaja kita perlu tahu bagaimana teknik untuk pemposisian atau mengambil imej radiograf yang baik, tetapi kita perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan imej radiograf yang berkualiti. Okay, itu saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih.